Ini teh mau buang sampah medis. Emangnya kamu nggak tahu ya kalau sampah medis itu nggak boleh dibuang sembarangan karena berbahaya. Terus sampah medis yang kamu bawa itu termasuk jenis sampah medis apa? Emang sampah medis itu ada jenisnya ya teh? Emangnya kamu nggak tahu ya? Sini saya kasih tahu. Sampah medis itu ada 4 jenis. Pertama ada limbah padat rumah sakit. Yang kedua ada limbah medis padat. Nah yang ketiga ada juga limbah padat non medis. Yang keempat limbah cair. Oh, limbah padat rumah sakit itu apa teh? Limbah padat rumah sakit itu adalah semua limbah rumah sakit yang berbentuk padat. Nah kalau limbah medis padat adalah limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, dan masih banyak lagi. Oh, terus kalau limbah padat non medis itu apa teh? Kalau limbah padat non medis itu adalah limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit di luar medis yang berasal dari dapur, perkantoran, taman, dan halaman yang dapat dimanfaatkan kembali apabila ada teknologinya. Terus yang terakhir ada limbah cair, yaitu semua air ruangan termasuk tinja yang berasal dari kegiatan rumah sakit yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan kimia yang beracun, ada radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Masih banyak ya teh? Nah kalau gitu lain kali kalau nggak tahu harus nanya ya, jangan diem aja. Kalau saya adalah